Beginilah suasana kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara ke Kabupaten Dairi yang disambut oleh Bupati Dairi dan Forkopimda. Dalam kunjungan kerja ini, Edi Ramayadi meminta kepala desa tidak main-main dalam penggunaan dana desa dan tepat sasaran dalam penggunaannya. Edi Ramayadi juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan memanggil kepala desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang dikelola oleh masing-masing kepala desa. Gubernur juga meminta bupati dan camat ikut dalam pengawasan dan memantau kepala desa untuk membangun desa dan melakukan koordinasi agar pembangunan di desa tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Selain itu, Gubernur Sumatera Utara juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama dalam mengembangkan daerah masing-masing agar kemajuan Sumatera Utara secara merata segera tercapai. Sementara itu, ini merupakan kunjungan Gubernur Sumatera Utara yang kedua kalinya ke Kabupaten Dairi selama masa jabatannya. Tim Liputan, Sumut TV.